Kepala Bappeda Tanjab Tim menegaskan kerjasama pengembangan Pulau Berhala masih dalam tahap inventarisasi. Pihaknya masih melakukan pendataan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan kerjasama. Kepala Bappeda memastikan tahun ini sudah ada penyiapan anggaran, namun belum optimal karena pemerintah daerah sifatnya masih melakukan penjajakan peluang antara kedua kabupaten. Untuk Pulau Berhala masih disatukan dengan kegiatan daerah seperti kegiatan promosi pariwisata dan belum tergambar secara menyeluruh dana yang khusus untuk pengembangan. Dan prioritas kerjasama adalah pengembangan pariwisata dan tanaman pangan. Ketarsir kegiatan-kegiatan atau perjanjian-perjanjian yang bisa kita jadikan sebagai kerjasama. Itu masih kita inventarisir semua yang bisa kita jadikan. Pembiayaan masih kita hitung seberapa. Agus Rasau, Jambi TV.